Yang saya ambil gambar ini adalah bagian parkiran wisata Bukit Nirwana, kawan-kawan. Parkiran cukup luas khusus mobil dan motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para travelmania, pada hari ini saya mau update mengenai wisata Bukit Nirwana yang tidak jauh dari Pujon Kidul. Dan lokasi wisata ini di daerah Pujon, Kabupaten Malang. Dan bagi yang belum tahu lokasi ini, mungkin bisa salah satu tempat rekomendasi buat kalian semua untuk mencari tempat wisata yang asik, view-nya bagus dan sangat asri. Tapi sebelum kita lanjutkan acara ini, yuk dukung kami dengan cara tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar traveler tidak ketinggalan informasi dari saya. Dan di depan mata saya ini adalah pintu gerbangnya wisata Bukit Nirwana, kawan-kawan, di daerah Pujon Kidul. Kita langsung aja masuk ke tempat wisata yang satu ini, kawan-kawan. Di depan pintu masuknya Bukit Nirwana ini terdapat ada gambar makanan dicoret. Itu tandanya tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Bahwa di sini tersedia sebuah kafe itu menyediakan makanan ringan maupun minuman ringan juga, kawan-kawan. Di tempat wisata Bukit Nirwana ini merupakan salah satu tujuan rekreasi yang sangat populer di Kabupaten Malang. Tempat wisata ini memang termasuk dalam kawasan Desa Pujon. Kawasan dataran tinggi ini memang menawarkan panorama alam yang sangat cantik. Lokasi pun dekat dengan kota sehingga melejit sebagai destinasi wisata yang paling hits dan paling populer. Bukit Nirwana memadukan pesona alam yang sangat asri perbukitan dengan tempat makan dengan bergaya kekinian, kawan-kawan. Bukit yang dikelilingi pegunungan ini menyajikan tempat bercengkrama di tengah suasana yang sangat sejuk. Wisatawan bisa menikmati keindahan alam sekaligus puas makan dan berfoto-foto ria tanpa perlu membayar mahal, kawan-kawan. Nah, ini ada papan nama, ya, kawan-kawan, ada bertulisan kafe. Nah, di sanalah tempat kafenya berada, di atas bukit sana, kawan-kawan. Jadi kalian bisa menikmati makanan yang ada di Bukit Nirwana ini, yaitu di kafenya. Di sana itu ada sebuah makanan murah meriah dan juga minumannya. Pokoknya harganya sangat terjangkau sekali. Nanti saya meliput ke sana, ya, kawan-kawan. Tapi saya mereview ke tempat spot fotonya dulu atau lokasi wisata yang ini dulu, ya, kawan-kawan. Sebelum kita mengambil gambar di bagian kafenya. Ternyata di depan mata saya ada seorang pria yang sedang berfoto-foto ria untuk mengabadikan momen indahnya pemandangan yang ada di wisata Bukit Nirwana. Yuk kita lanjut menuju ke pintu gerbang ala Jepang ini, kawan-kawan. Di sini bisa Anda foto-foto ria di depan pintu gerbangnya ala Jepang ini. Bukit Nirwana merupakan destinasi wisata yang paling murah meriah dengan tarif harga Rp10.000 saja per orangnya, kawan-kawan. Pengunjung sudah bisa menikmati semua fasilitas spot foto yang ada tersedia di Bukit Nirwana. Harga makanan pun dan minuman pun juga beragam, namun tetap terjangkau sekali dengan dompet Anda. Saya akan meluncur ke sana, kawan-kawan, untuk melihat kelanjutannya bagaimana danau buatan yang dulu yang belum jadi sekarang apakah sudah jadi, apakah bagus atau tidak, kawan-kawan. Yuk kita lihat ke sana. Ternyata bagus, kawan-kawan. Di sini itu danau buatan dan danau ini berbentuk love, ya.
saya akan mereview lokasi wisata Bukit Nirwana ini ya kawan-kawan, yang tempat lainnya, karena masih banyak yang belum saya review atau mengambil gambar lokasi di wisata yang satu ini yang cukup indah dan cukup bagus. Pokoknya tempat ini cukup rekomendasi buat kalian semua yang suka instagenik. Di tempat wisata ini cukup indah, semakin asri kawan-kawan. Tempat ini benar-benar rekomendasi buat kalian semua untuk berwisata bersama keluarga Anda. Dan di sini tidak cuma itu aja ya kawan-kawan. Di sini memiliki fasilitas cukup memadai banget buat kalian semua. Di sini juga tersedia ada musolanya. Musola ini cukup bagus, indah dan bersih banget. Ditambah lagi nuansanya serba bambu. Pokoknya rekomendasi deh. Oh ya, bagi kalian yang ingin berwisata ke tempat wisata ini, kalian harus tahu ya, masalah fasilitas yang di Bukit Nirwana ini cukup lengkap dan cukup memadai kawan-kawan. Terdapat ada beberapa yang bisa Anda nikmati seperti tempat parkir, gazebo, musola, toilet, kafe, dan spot foto. Dan masih banyak lagi pokoknya. Pokoknya bagus banget dan rekomendasi buat kalian semua yang ingin berwisata ke tempat ini. Harganya cukup terjangkau kok, gak usah khawatir masalah harga. Begitu juga makanannya, harganya juga cukup terjangkau juga. Di sini terdapat ada beberapa gazebo ya kawan-kawan yang bisa Anda pergunakan untuk bersantai-santai sambil menikmati indahnya alam ini. Dan di sana ada spot foto yang sangat keren langsung menghadap ke pegunungan yang sangat bagus kawan-kawan. Jadi kalian bisa mengabadikan momen-momen yang sangat indah di lokasi wisata Bukit Nirwana. Kawan-kawan yang ingin nongkrong, ngobrol, santai, di sini terdapat ada gazebo yang sangat bagus, keren dan bersih banget kawan-kawan. Kalian bisa menikmati di sini sambil memandang pemandangan yang sangat cetar membahana di sini. Viewnya sangat bagus, indah banget kawan-kawan. Jadi kalian gak akan rugi untuk berwisata ke tempat Bukit Nirwana. Wisata Bukit Nirwana ini buka operasional itu untuk umum ya kawan-kawan, setiap harinya sejak pagi hingga sore. Waktu terbaiknya untuk berkunjung adalah ketika pagi dan sore menjelang malam. Jadi bukannya itu setiap hari kawan-kawan, mulai jam 8 pagi hingga jam 6 sore saja. Lokasi wisata ini memang memanjakan pandangan mata kita sendiri kawan-kawan. Begitu indah dan sungguh menakjubkan view dari sini kawan. Sekarang kita akan lanjut menuju bagian kafenya kawan-kawan. Tadi saya udah janji ya mereview bagian lokasi wisata Bukit Nirwana di kafenya ini. Yuk lanjut ke bagian kafenya. Sekarang kita ke bagian atas ya kawan-kawan. Kafenya ada bagian atas. Di sini juga terdapat ada kursi-kursi untuk Anda menikmati makan-makanan yang ada tersedia di wisata Bukit Nirwana. Di wisata Bukit Nirwana ini tersedia kafe ini sangat cukup memadai dan juga harganya sangat terjangkau kawan-kawan. Kita langsung aja ke tempat kasirnya kawan-kawan, melihat menu yang ada di kafe ini. Saya akan meliput bagian menunya.
Dan inilah dia kawan-kawan menu yang ada di kafe Bukit Nirwana. Dan juga di atas juga terdapat ada menu-menu macam-macam, baik itu makanan ringan maupun makanan berat. Begitu juga minuman yang tidak tertinggal yang ada di lokasi wisata ini. Sekarang kita lanjut menuju bagian atas lagi kawan-kawan. Di sini juga terdapat ada kursi-kursi untuk bersantai-santai ya, untuk sambil menikmati menu yang ada di kafe tersebut kawan-kawan. Dan di sinilah kursi-kursi yang tersedia untuk menikmati hidangan-hidangan di kafe tersebut. Di sana juga terdapat ada kursi juga ya kawan-kawan, di dalamnya pendopo itu, dan juga ada warung makanan juga di sini tersedia kawan-kawan. Jadi kalian juga bisa menikmati makan-makanan tersedia yang ada di sini. Ternyata masih tutup kawan-kawan yang ada di pendopo di sini untuk sing penjual makanan. Di tempat wisata Bukit Nirwana ini dikelilingi oleh beberapa gunung sekaligus kawan-kawan, yaitu diantaranya adalah Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Hijaunya gunung dan perbukitan tidak akan lepas dari pandangan kita yang begitu menawan. Panoramanya 360 derajat yang terlihat tentu akan memanjakan mata kalian semua. Memang Bukit Nirwana ini juga terlihat cantik kan kawan, dengan begitu banyak ragam tanaman dan juga taman kawan-kawan. Taman aneka bunga akan menyambut wisatawan saat memasuki pintu masuk ini. Setiap taman tertata dengan cantik dan menarik selain indah dilihat. Taman-taman ini cocok untuk menjadi tempat berfoto-foto ria buat kalian semua. Setelah saya mereview lokasi wisata Bukit Nirwana ini dan saya sudah menuju ke pintu keluar kawan-kawan, itu tandanya kita sudah di penghujung waktu. Dan ini mungkin bisa salah satu pilihan tempat rekomendasi buat kalian semua yang ingin bermain sambil santai bersama keluarga Anda. Dan sudah saatnya saya untuk undur diri kepada kawan-kawan. Kalau ada kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai saran kritik, bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.